Yuk kita langsung racik saja umpannya. Untuk bahan yang pertama kita punya 1 butir telur ayam. Kalau tidak ada telur ayam bisa gunakan telur bebek ya sobat. Kita gunakan semuanya. Kali ini kita akan main pakai tiket kecil-kecilan, tiket 80.000 tanamkan 1 kilo per lampak ya. Insya Allah umpan ini cocok untuk mancing siang ataupun mancing malam. Untuk bahan yang berikutnya kita punya 1 bungkus santan, untuk mereknya bebas. Kita gunakan semua 1 bungkus. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya susu putih ya, kalau merek bebas. Kali ini kita gunakan merek Tenkao ya. Kita gunakan semua 1 bungkus. Nanti dalam satu adonan ini kita bisa dibuat 2 kali mancing ya. Kita dibuat 2 bungkus. Untuk penggunaan daunnya nanti terakhir setelah umpan ini kita rebus. Kita rebus kurang lebih 20 menit saja umpannya. Untuk penggunaan kroto bebas, lebih banyak lebih bagus. Ini umpan ini murni tanpa esen. Untuk banyak selanjutnya kita punya momogi jagung bakar ya. Kita punya 4 bungkus, kita gunakan semua 4 bungkus. Untuk penggunaan daunnya nanti setelah umpan yang kita rebus, per bungkusnya kita kasih deho 30 gram saja ya sobat ya. Biar akurat, jangan disendok, 30 gram saja per bungkusnya. Umpan ini sangat murah ya sobat, untuk mancing siang ataupun mancing malam, gaskeun, mau hujan mau panas juga siap tempur. Untuk banyak selanjutnya kita punya jempol amis spesial ya. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja. Umpan rebus yang simple, yang murah ya sobat ya, murni tanpa esen. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja jempol amis spesialnya. Untuk yang selanjutnya kita punya umpan bondon ya. Kalau tidak ada bondon bisa gunakan pak ikin ataupun pak atang ya sobat ya. Kita gunakan semua 1 bungkus umpan bondonya. Kita parut dulu agar mudah tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Nanti umpan ini kita masukkan ke dalam plastik, dibagi menjadi 2 bungkus ya. Nanti per bungkusnya kita kasih amisan deho cukup 30 gram saja. Untuk krotonya bebas, lebih banyak lebih bagus lagi ya. Umpan ini murni tanpa esen. Kita aduk lagi biar benar-benar tercampur rata ya. Jadi dalam satu adonan ini kita bisa buat 2 kali mancing ya sobat. Jadi termasuk umpan murah. Ini semua modelnya cuman 15.000 ya, cuman bisa buat 2 kali mancing.
Oke sobat, media sudah tercampur. Kita siapkan plastik dulu. Kita masukkan ke dalam plastik. Kita bagi dua sama rata ya sobat ya. Nanti umpan ini kita rebus kurang lebih 20 menit saja. Kita jangan lupa dibolak-balik ya agar matangnya merata. Kalau sobat punya timbangan bisa ditimbang biar beratnya sama rata ya sobat ya. Untuk menahan DO nanti setelah umpan ini kita rebus, untuk roto bebas. Untuk penggunaan DO cukup 30 gram saja, kalau beli eceran paling Rp5.000 saja DO-nya. Perbungkusnya kita kasih DO 30 gram saja. Biarpun murah, tidak kalah dengan umpan yang mewah ya sobat ya. Kalau saya untuk mancing siang ataupun mancing malam sama saja, tidak ada yang dibeda-bedakan umpannya. Mancing malamnya seperti ini, siang juga seperti ini. Insya Allah untuk mancing siang nanti saya gunakan lagi ya yang satu bungkusnya. Oke sobat, kita ikat dulu plastiknya agar kita keluarkan dulu udaranya ya. Langsung kita ikat rapat-rapat biar tidak menggelembung nantinya. Kita vakum sama manual aja, disedot biar udaranya keluar. Oke sobat, umpan sudah kita siap rebus. Kita rebus kurang lebih 20 menit saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.
Assalamualaikum.
Mas, woi. Ah, dari gue tukang. Tukang, ya. Kina al. Induk 250.